Kali ini kita akan membahas mencari harga pembelian jika diketahui harga penjualan dan juga persentase keuntungannya. Nah, di sini dari soal ini kita tulis saja yang diketahui adalah harga jualnya 84.000, kemudian persentase keuntungan EU itu sama dengan 5%, kemudian yang ditanyakan adalah harga beli. Nah, di sini pedagangnya kan dalam kondisi untung, sehingga secara otomatis harga penjualannya lebih besar daripada harga pembeliannya. Maka di sini kita tahu bahwasanya untuk mencari besarnya harga penjualan itu sama dengan HC sama dengan harga beli ditambah dengan keuntungan. Karena di sini yang diketahui adalah persentase, maka di sini juga kita harus mencari persentase keuntungannya dari harga jual, persentase harga jualnya. Kita persentase harga jual itu tadi sama dengan 100% HP ditambah dengan keuntungannya HP. Ini untungnya HP. Persentase untung HP itu kan sama dengan 5% dari harga belinya. Ya dah. Untung sama dengan persentase. Maka di sini PH persentase HC saya beri inisial PHC, persentase harga jual sama dengan 100% HC ditambah 5% HC. 100 tambah 5 berarti 5, 105 berarti 105%. Dari ini aja persentase ini PHC itu sama dengan 105% HC. Ini kita bisa mencari nilai HC-nya. Kita uraikan dulu persen ini menjadi pecahan. PHC itu sama dengan 105 per 100 dikali dengan HC. 105. Maka untuk mencari HC, sama dengan 100 per 105 dikali 84.000. Ini bisa kita bagi dengan 5, 1.30 kita bagi 5 ini 51. Kita bagi berapa lagi ini? Ini 21, ini 84. Ini 21. Nah, ini kan bisa. Nah, ini kan 21, ini 84. 84 dan 21 ini kan bisa kita sederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 21. 21 dibagi 21. Harga belinya adalah 80.000.